Gejala penyakit eksim kulit. Eksim merupakan kelainan pada kulit yang ditandai dengan peradangan atau bengkak dan disertai rasa gatal, juga kemerahan. Penyakit ini tergolong tidak menular, akan tetapi bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi penderitanya. Anak-anak berpotensi terserang penyakit kulit eksim lebih besar jika dibandingkan dengan orang dewasa. Jika eksim melepuh dan mengeluarkan cairan, maka kondisi tersebut telah mengalami infeksi. Infeksi juga ditandai dengan kulit yang terjadi iritasi, kering, dan bersisik. Penyakit kulit ini harus ditangani dengan tepat sehingga tidak akan menyebar luas ke bagian tubuh yang lain. Gejala penyakit eksim kulit. Gejala pada setiap penderita eksim memang berbeda-beda, terlebih pada bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Namun secara umum, eksim ditandai dengan gejala-gejala sebagai berikut. Munculnya ruam pada bagian tubuh, kulit terasa kering, bersisik, dan terasa gatal. Permukaan kulit menjadi tidak rata dan bergelombang akibat adanya tonjolan. Jika sisik retak, maka akan mengeluarkan cairan. Area kulit yang terjangkit eksim berubah warna menjadi lebih terang atau lebih gelap. Penyebab eksim kulit. Penelitian para ahli membuktikan bahwa eksim disebabkan akibat ketidakmampuan kulit untuk melakukan regenerasi atau perbaikan sehingga mengakibatkan terserang kuman serta bakteri. Ketidakmampuan tersebut sebagai akibat adanya mutasi gen yang disebut dengan filaggrin. Untuk meregenerasi kulit setidaknya dibutuhkan 2 filaggrin. Sedangkan penderita eksim hanya memiliki 1 bagian saja. Selain itu, eksim juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti keringat berlebihan dan rasa panas, iklim kering serta rasa dingin, kulit kering, terkontaminasi bahan sintetis dan sabun, mengalami infeksi dan alergi hewan. Pengobatan eksim kulit. Eksim akan sembuh dengan beberapa tahapan. Biasanya tim medis akan memberikan obat yang bisa meringankan gejalanya, juga memberikan perawatan untuk mempercepat penyembuhan eksim. Tujuan dari pemberian obat oleh dokter yaitu untuk mencegah eksim lebih parah, mengurangi rasa gatal, mencegah infeksi, serta menghentikan proses penebalan kulit. Dokter juga akan memberikan obat berupa krim oles serta obat untuk melawan infeksi. Jika mengalami peradangan, maka tim medis juga akan meresepkan obat berupa kortikosteroid. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas BKO. Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi, menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten, dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern.
Dapatkan pula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.